Worodahana Wa man isya fi ah, fi hatta Yang solat isya di, di jamaah, kana fi zimmatillah hatta yusbihah. Yang sholat isya dengan berjamaah, kana fi zimmatillah, fi amanillah. Ya dalam jaminan Allah, dalam keamanan Allah sampai subuh. Waman solat subuh fi jamaah juga begitu. Yang sholat subuh di, dengan berjamaah di masjid berjamaah, kana fi zimmatillah hatta yumsi hatta yumsiah. Qala surat, fala yatlubannakum Allahu bi syai'in min dimmatihi. Nanti ada contohnya semakin jelas. Jadi kalau seseorang itu dalam jaminan dan keamanan Allah, hadis ini apa yang bisa kita pahami? Hadis ini adalah satu sesuatu yang e, artinya ancaman jangan coba-coba menyentuh seseorang yang sholat subuh berjamaah. Ya, sebab nanti akan dituntut pula kan kena sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contohnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dengan kezalimannya, dengan kekejamannya. Ya, kalau ada orang yang didatangkan kepadanya, artinya akan dikenakan sanksi dia tanya. Nanti salat subuh di jamaah. Kalau ketahuan filosof dia tidak berani menyentuh orang tadi. Dia takut kena tadi. E, karena apa? Ini orang dalam jaminan dan keamanan dari Allah Subhanahu SWT. Sebab kalau sampai dia menyentuh, maka Allah akan menangani langsung. Dan akan memberikan sanksi yang berat. Yu'akhiruhullah. Allah akan balas sama dia. Karena orang ini dalam zimmatullah. Dalam keamanan dari Allah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, luar biasa manfaat di samping orang itu sendiri yang sholat subuh berjamaah. Lain coba, antum bisa rasakan, mungkin secara pribadi masing-masing bisa melihat. Coba sholat subuh berjamaah ke masjid. Hari itu dia melihat cerah, coba sudah nggak ke masjid, bangunnya siang lagi. Hari itu dia udah lemes bangun tidur, tidurnya 8 jam, mesti kan sehat, malah lemes dia. Punggungnya sakit, gak semangat.